Teman-teman kelas 6, apa kabar? Hari ini semangat belajar bersamaku kan? Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa agar pelajaran hari ini bermanfaat bagi kita. Mari berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Nah, jangan lupa untuk siapkan buku catatan kamu, karena hari ini kita akan belajar hal-hal menarik. Ini dia materinya. Kita akan mempelajari tentang kawasan konservasi Kebun Raya Lemor, memahami deskripsi kawasan Sunda Kecil, menulis surat pribadi, dan berlatih kalimat baku dan efektif. Selain itu, kita juga akan memahami konsep nilai tengah atau yang disebut juga dengan median. Seru banget kan? Selamat belajar ya teman-teman! Yeay, sebentar lagi ceramahku mau jadi. Sekarang gunting kupu-kupu. Wah, seru nih. Belum selesai bikin dioramanya? Belum, Kak. Ya, walaupun kita belum bisa jalan-jalan ke kebun binatang atau museum, tapi Dania masih bisa belajar tentang lingkungan. Nanti kalau kita bisa kemana-mana, Kakak janji akan bawa Dania ke Kebun Raya Lemor. Kebun raya yang di Lombok itu? Iya. Yang pernah Kakak ceritain. Teman-teman, tahu nggak Kebun Raya Lemor itu apa? Kak, coba jelasin dong. Biar teman-teman di rumah jadi tahu. Pada tahun 2010, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia memutuskan untuk membangun kebun raya di kawasan hutan lindung Lemor di Kecamatan Suele, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Ku sangat ingin sana setelah mendengar cerita Kakak. Teman-teman di rumah juga pasti ingin kan? Nanti kita akan kunjungi kebun raya pertama dan satu-satunya di kawasan Sunda Kecil ya. Kok Sunda, Kak? Kan itu ada di Lombok. Bukan suku Sunda, di kawasan Sunda Kecil terdiri dari Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, Pulau Flores, Pulau Solor, Pulau Alor, Pulau Sumba, Pulau Timor, dan Pulau Sau. Kawasan ini merupakan barisan gunung berapi aktif dengan ketinggian sekitar 2.000 sampai 3.700 meter di atas permukaan laut. Di antaranya yaitu Gunung Agung, Gunung Rinjani, dan Gunung Tambora. Oh, begitu, Kak. Nah, jumlah hutan di kawasan Sunda Kecil sangat sedikit. Bahkan semakin ke timur, hutan sudah berganti sabana. Jadi bayangkan betapa pentingnya Kebun Raya Lemor bagi pelestarian flora di kawasan ini. Kebun Raya Lemor itu luas nggak sih, Kak? Luas banget. Kira-kira luasnya 82,9 hektar. Seluas komplek perumahan kita. Oh, Kebun Raya Lemor jauh lebih luas. Bisa-bisa luasnya 40 kali lipat. Wah, luas banget. Karena lahan Kebun Raya Lemor itu berfungsi sebagai tempat konservasi, penelitian, pendidikan, serta wisata dan jasa lingkungan. Tempat konservasi? Di sana banyak tumbuhan yang dilestarikan ya? Iya. Hingga saat ini, Kebun Raya Lemor telah menanam sebanyak 1.979 spesimen.
pembibitan tanaman koleksi yang diambil dari hutan lindung dimulai pada tahun 2010. Sementara penanaman anggrek baru mulai dilakukan sejak tahun 2013. Beberapa koleksi kebun Raya Lemor ditata dalam bentuk tanaman tematik seperti tanaman buah lokal dan tanaman anggrek. Anggrek kan bunga favorit Mama. Iya, Dik. Tapi yang di sana jenis anggreknya yang langka. Seperti anggrek endemik Lombok bernama Vanda lomboquensis dengan bunga berwarna putih kecoklatan. Dan ada juga durian gundul yang juga khas Lombok. Beberapa penelitian yang telah dilakukan di Kebun Raya Lemor adalah inventarisasi jamur yang bisa dimakan, berbagai jenis benalu, serta penelitian keanekaragaman tumbuhan yang potensial sebagai tanaman obat. Selain konservasi dan penelitian, Kebun Raya Lemor juga berperan sebagai sarana pendidikan lingkungan. Maka dari itu, Kebun Raya Lemor banyak dikunjungi oleh siswa-siswi PAUD hingga universitas. Lokasinya di Jalan Wisata Gunung Rinjani dan juga banyak menarik minat wisatawan. Kalau Dania ke Kebun Raya Lemor, Dania mau ngapain aja? Pokoknya Dania mau menjelajahi semuanya. Dan Dania juga mau bertanya-tanya kepada pengelola Kebun Raya Lemor. Kan pasti seru kalau bisa berbicara dan bertemu langsung dengan pengelola Kebun Raya Lemor. Karena kita belum bisa ke sana, kenapa nggak Dania kirim surat aja? Mau banget, Kak. Sebentar ya, Dania siapkan buku catatan dulu. Nah, teman-teman di rumah, kita buat juga yuk surat untuk pengelola Kebun Raya Lemor. Tulis di buku catatanmu ya. Dania sudah siap, Kak, untuk membuat surat pada pengelola Kebun Raya Lemor. Nah, sudah bisa Dania mulai? Jangan lupa, gunakan kalimat baku dan efektif ya. Seperti yang Dania pelajari. Dania masih ingat kan? Ingat, Kak. Ciri-ciri kalimat baku dan efektif yang pertama adalah susunan kata dan ejaannya menuruti kaidah yang berlaku. Yang kedua, memiliki susunan subjek dan predikat. Kemudian ditambahkan dengan objek, pelengkap, hingga keterangan. Sebisa mungkin subjek dan predikat berada di awal kalimat. Lalu apa lagi? Ketiga, ringkas dan tidak bertele-tele agar pembaca mudah menangkap gagasannya. Terakhir, tidak ambigu sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda dari pembacanya. Hebat, Dania. Tapi sebelum menulis surat, coba kita berlatih dulu yuk tentang kalimat baku dan efektif. Ayo, Kak. Teman-teman di rumah, ikut berlatih yuk. Nah, coba ubah kalimat Kakak menjadi lebih efektif dan baku ya. Siap, Kak. Nah, kalimat pertamanya, kawasan hutan lindung Lemor di Kecamatan Suele, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, diresmikan sebagai kebun raya pertama dan satu-satunya di kawasan Sunda Kecil. Nah, ini sudah Dania tulis menjadi kalimat baku dan efektif, Kak. Seperti apa jadinya? Dari kalimat tadi, ada beberapa tanda baca dan huruf kapital yang tidak tepat. Hutan lindung Lemor seharusnya menggunakan huruf kapital di awal kata karena nama tempat. Begitu juga dengan Kecamatan Suele, Kabupaten Lombok, dan Nusa Tenggara Barat. Tuh, selain itu? Tanda baca setelah Nusa Tenggara Barat seharusnya tanda koma karena kalimat belum selesai. Nama kecamatan dan kabupaten itu menjadi keterangan dari kawasan hutan lindung. Terakhir, kawasan Sunda Kecil juga harus diawali dengan huruf kapital karena itu adalah nama. Pinter, Dania. Bener semua. Gimana kalau Dania dan teman-teman di rumah berlatih beberapa kalimat lagi? Boleh. Ayo teman-teman, kita berlatih kalimat baku dan efektif. Tulis di buku catatanmu ya. Nah, ini kalimat yang perlu diubah menjadi kalimat efektif dan baku ya.
Dania sudah selesai berlatih kalimat baku dan efektif. Nanti kakak periksa ya. Oke, Di. Ah, ini sekalian kakak bantu gak apa-apa ya? Gak apa-apa kok, Kak. Makasih ya udah bantu Dania membuat diorama. Oh iya, Kak. Dania mau membuat surat untuk pengelola kebun raya lemur. Boleh dong. Dania mau langsung bikin suratnya. Dania juga nggak tahu harus mulai dari mana. Supaya Dania nggak bingung, Dania bikin daftar aja dulu buat pertanyaannya. Jadi Dania tahu apa yang mau Dania pertanyain ke mereka. Oke, kalau gitu Dania buat daftar pertanyaan dulu ya, Kak. Teman-teman, aku sudah buat daftar pertanyaan untuk pengelola kebun raya lemur. Kamu bisa menggunakan beberapa pertanyaan tersebut sebagai bantuan. Tapi, jika ada pertanyaan lain, kamu juga bisa menambahkan. Dan jangan lupa untuk menambahkan salam pembuka dan salam penutup di suratmu. Selamat menulis surat, teman-teman! Suratnya udah jadi, tinggal dikirim deh ke kebun raya lemur. Selamat siang, selamat datang di kebun binatang Dania Zoo. Ada yang bisa kami bantu? Kakak. Shh, bukan kakak. Saya adalah penjaga kebun binatang Dania Zoo. Karena ini hari spesial, kami akan menjawab semua pertanyaan kamu. Nama kamu siapa? Saya Dania. Halo Dania, ada yang mau kamu tanyakan tentang kebun binatang kami? Berapa banyak pengunjung kebun binatang ini? Menurut data terakhir di bulan Oktober tahun 2020, di pekan pertama terdapat 550 pengunjung di hari Senin, 525 di hari Selasa, 640 orang di hari Rabu. Lalu di hari Kamis 605 orang, Jumat 450, Sabtu 850, dan Minggu dengan pengunjung terbanyak yaitu 1000 orang. Berarti pengunjungnya berbeda-beda ya tiap harinya? Yap, betul. Tetapi kita bisa menentukan nilai tengahnya sebagai nilai yang mewakili data tersebut. Nilai tengah itu median ya, Kak? Maksudnya apa petugas kebun binatang? Yap, betul sekali, Dania. Selain rata-rata atau min, kita juga dapat menentukan nilai tengah atau median dari data tersebut. Bagaimana caranya mendapatkan nilai median itu? Sebelum menentukan median, kita harus mengurutkan data dari yang terkecil terlebih dahulu. Nah, kalau berdasarkan data, banyaknya pengunjung kebun binatang pada pekan pertama bulan Oktober, pengunjung paling sedikit pada hari apa? Di hari Jumat, yang berjumlah 450 orang. Kalau datanya diurutkan dari yang kecil ke yang paling besar, jadinya bagaimana? Setelah hari Jumat yang berjumlah 450, urutannya adalah pengunjung di hari Selasa, 525 orang. Hari Senin 550 orang. Hari Kamis 605 orang. Hari Rabu 640 orang. Hari Sabtu 850 orang. Dan pengunjung yang paling banyak pada hari Minggu, yaitu mencapai 1000 orang. Nah, sekarang dilihat dari data yang sudah diurutkan, yang nilainya berada di tengah yang mana? Ini yang hari Kamis, pengunjungnya berjumlah 605 orang. Jadi, median banyaknya pengunjung kebun binatang pada pekan pertama Oktober 2020 adalah 605 orang.
Wah, hebat Dania. Bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Berarti kamu berhak mendapatkan ini. Wah, terima kasih, Kak. Maksudnya Pak Petugas Kebun Binatang. Dania suka banget. Nah, ini ekosistem bawah laut yang kami jaga juga. Tuh, kura-kura. Ini penyu. Mirip kan dengan kura-kura? Iya, mirip banget. Tapi kakinya berbeda. Kalau kura-kura kan ada kukunya. Ya, meskipun mereka mirip, tapi kehidupan kura-kura dan penyu berbeda loh. Kalau kura-kura bisa hidup di darat dan di air tawar, sedangkan penyu banyak menghabiskan waktunya di air laut. Dan penyu itu termasuk hewan yang dilindungi kan? Betul, Dania. Karena penyu harus dilestarikan supaya nggak punah. Penyu hidup di laut, tetapi saat akan bertelur, penyu betina akan naik ke daratan. Sekali bertelur, penyu betina dapat melepaskan 60 sampai 150 butir telur. Loh, kan telurnya banyak. Tapi kok penyu termasuk dalam hewan langka? Sayangnya, tidak semua telur dapat menetas. Karena ada ancaman dari predator dan lingkungan yang kurang mendukung. Oh, begitu. Lalu bagaimana caranya agar telur itu aman? Salah satu cara untuk menjaga agar telur-telur penyu dapat menetas dengan baik adalah dengan melakukan penangkaran atau konservasi penyu. Telur yang menetas dipindahkan ke tempat penangkaran. Setelah berusia sekitar sebulan, tukik dilepas kembali ke laut. Tukik itu anak penyu. Betul, Dania. Apa-apa penjaga kebun binatang tahu berapa jumlah tukik yang dilepaskan ke laut? Tahu? Ada datanya? Sebentar. Nah, ini adalah data tukik yang dilepas antara periode 2015 sampai 2019. Datanya dicatat ya. Berarti kita bisa menghitung nilai median sebagai nilai yang mewakili data ini ya? Betul. Ayo, coba dihitung. Berapa nilai mediannya? Teman-teman, ayo hitung bersama. Kita perlu mengurutkan datanya dari yang terkecil. Jangan lupa tulis jawabannya di buku catatanmu ya. Aku juga akan menulisnya di buku catatanku. Nah, sebelum mulai menghitung, dilihat dulu ya data selanjutnya. Karena kami punya data yang lain yang harus dinilai juga nilai mediannya. Data apa itu? Tukik yang dilepaskan antara periode di bulan September. Oh, di mana datanya? Ini dia. Ini adalah data banyaknya tukik yang dilepas pada periode September. Nah, sekarang Dania dan teman-teman boleh mulai menghitung ya. Selamat mengerjakan, teman-teman. Dania udah selesai ngitung nih, Kak. Kakak periksa ya. Coba sini Kakak lihat. Teman-teman di rumah juga minta bantuan orang tua atau pendampingmu ya. Untuk memeriksa hitungan kalian tadi. Agar bisa dikoreksi jika ada yang salah. Wah, hebat. Dania benar semua loh. Makasih, Kak. Kak, hari ini kan Dania dan teman-teman sudah belajar banyak sekali. Dari mempelajari tentang kawasan konservasi Kebun Raya Lemor, lalu memahami deskripsi kawasan Sunda Kecil. Dania juga tadi menulis surat pribadi untuk petugas Kebun Raya Lemor. Kita juga berlatih lagi tentang kalimat baku dan efektif ya. Iya, Kak. Selain itu, Dania juga memahami konsep nilai tengah dan mempelajari informasi tentang penyu. Banyak juga ya materi yang Dania pelajari. Berarti Dania udah boleh dong jadi petugas kebun binatang Dania Zoo? Boleh dong, karena Dania sudah pintar belajar hari ini. Tapi jangan lupa, kan masih ada kebun binatang versi Dania yang belum selesai. Oke, Kak. Terima kasih ya teman-teman sudah menemani aku dan kakak belajar.
tetap belajar dari rumah ya. Dan jangan lupa untuk menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Agar kita dapat mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Kak, tadi katanya mau bantuin aku buat diorama. Bantuin gak ya? Bantuin lah. Apa sih yang gak buat adikku tersayang? Yuk! Yuk. Tetap belajar dari rumah ya teman-teman, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.